Halo, oke. Di sini aku ingin kasih tahu ke kalian latihan apa yang sering aku lakuin untuk badan aku. Jadi di sini aku sering banget ngelakuin squat ya. Jadi kenapa hal yang pertama kalau aku datang ke gym, aku pasti langsung ke alat squat ini. Karena memang yang aku rasain dalam badan aku yang diperlukan adalah kekuatan kaki ya. Jadi aku harus ngelatih kaki aku dengan squat ini. Terus aku lanjut main alat leg ini. Ini juga sama ya, kegunaannya yaitu untuk ngelatih kaki ya, sama seperti squat tadi. Terus untuk hasil, kalau kita main squat, leg kaki ini itu otomatis kekuatan kaki kita dari paha sampai bokong itu kencang ya. Kalian bisa ikutin permainan alat yang aku lakuin ini kalau memang tubuh kalian sama keperluannya seperti tubuh aku ya. Terus aku main leg yang ketiga yaitu paha ya. Jadi di sini aku setting kursinya dulu, alatnya dulu, terus aku setting juga bebannya. Atau kalian juga ya perhatikan beban saat bermain alat gym, berapa kemampuan beban yang kalian punya badan mampu untuk menggunakan alatnya ya. Aku di sini melakukan setiap kali gerakan yaitu dengan 15 repetisi kadang dalam satu setnya ya. Jadi aku ambil maksimal 3 set aja dalam satu permainan alat. Nah, itu untuk kaki ya. Sekarang aku lanjut untuk main alat lengan ya. Aku kadang main alat lengan ini nih. Jadi ini gunanya untuk lengan bicep, dada juga. Terus cara mainnya usahakan badan tegap ya. Dorongan tangan juga diperhatikan, dan yang memang lebih penting lagi beban yang dimainkan juga harus disesuaikan dengan kemampuan badan kita ya. Terus aku lanjut main lengan ini ya. Ini gunanya untuk memperbaiki punggung belakang aku dengan aku main alat ini. Terus cara tarikan alatnya seperti ini ya. Badan juga diperhatikan saat menggunakan alat ini. Jangan bungkuk. Terus pandangan juga harus ke depan. Dan beban juga kalian harus perhatikan selalu ya. Lanjut, aku suka juga main alat ini. Ini buat sayap ya, buat bagian belakang tubuh aku serta otot lengan juga ya, lengan dan bahu ya mainnya, otot lengan tricep dan bahu, shoulder aku. Untuk beban kadang disesuaikan juga kemampu badan kita buat main alat gym itu, bebannya berapa sih gitu. Takarannya kan kita sendiri yang ngerasain, jadi disesuaikan aja ya. Jadi cukup untuk alat-alat di gym yang aku gunakan hanya ini.